Kita awali Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa. Belasan pemuda yang tengah nongkrong kabur terbirit-birit ketika dibubarkan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pembubaran dilakukan dalam rangka penertiban aktivitas warga selama masa PSBB di wilayah Kabupaten Sumedang. Belasan pemuda yang tengah nongkrong di pinggir jalan di kawasan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kabur terbirit-birit ketika tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Sumedang mendatangi lokasi dan membubarkan warga. Dalam rangka optimalisasi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Sumedang, tim Satgas pun menyisir sejumlah tempat yang disinyalir menjadi area warga berkumpul dan berkerumun. Dalam rangka menyisipkan warga, terutama memastikan bahwa PSBB ini telah berjalan dengan baik, kemudian masyarakat telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, saya melakukan pengecekan checkpoint yang ada di sepanjang ini, di mana checkpoint ini ada 43 checkpoint yang melakukan pemeriksaan kendaraan, kemudian patroli kewilayahan untuk mendisiplinkan warga supaya pakai masker, berkerumun, dan mematuhi protokol kesehatan. Dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang, disebar 43 checkpoint untuk memantau aktivitas warga di luar rumah, serta melakukan penindakan apabila warga tidak mengindahkan aturan selama PSBB diberlakukan. Diki Guntara, Bandung TV.